Saryungna anu ngalamar gawe di hiji pausahaan penyalur tenaga kerja di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung kungsi viral di media sosial. Satutas video na sumebar, pihak kepolisian ngajuk juga lokasi serta ngegeing pihak pausahaan. Polisi boga rancang bakal ngagero nu boga pausahaan ke dipenta katerangan patali jeung ririungan anu ngalamar gawe di setengahing sasalad COVID-19. Kiwari viral di media sosial video milik warga ngeunaan ting rariungna warga anu neangan gawe di salah saeji ruko di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Eta kajadian ting rariungna warga teh karandapan poe Salasa beurang 18 Mei 2021. Polsek Bale Endah ngadegdeg ka eta lokasi kajadian keur menta katerangan ti nu boga pausahaan. Tapi di lokasi anu boga eta pausahaan tacan datang wae. Kapolsek Bale Endah AKP Sungkowo ngeceskeun pihakna kungsi ngageung eta pausahaan anu nyalurkeun pagawe. Samalah satutas viral di media sosial, anggota polisi kungsi ngabubarkeun eta ririungan warga. Pihakna boga rancang bakal ngagero anu boga pausahaan kapolsek keur dipenta kateranganna dumeh nalika sasalad COVID-19 ayeuna eta pausahaan teh henteu ngalarapkeun protokol kesehatan. Sampaikan kemarin kita dapat informasi adanya yang melamar kerja sampai membludak. Dalam hal ini saya sebagai Kapolsek Bale Endah langsung mengambil langkah-langkah strategis. Saat itu juga anggota kami langsung mendatangi TKP dan memberikan himbauan terkait dengan masalah protokol kesehatan dan menertibkan untuk mekanisme terkait masalah lamaran. Yaitu itu menghimbau pada seluruh lapisan masyarakat ya terkait dengan musim pandemi COVID. Sajroning kitu sanajan kungsi digeuing ku pihak polisi tapi di lokasi masih katiten warga anu datang keur ngalamar gawe. Sokomo dinamprona taya panggeuing ngeunaan protokol kesehatan keur sakumna warga anu datang ka eta lokasi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.